Bapak, Bapak tahu tidak tuh anaknya nih Tante Marta sana? Oh, tahu. Yang kuliah tuh? Yang baru jalan, baru-baru tuh. Sudah hamil dong, bilang. Hah? Aduh. Ih, saya bilang itu, Hani. Amit-amit, sop anak di sana, saya bilang, sop anak. Tidak begitu, memang tidak ada sop anak tuh yang kayak begitu. Sop anak ini, mamanya ini. Selesai dulu baru dia ini apa. Dilamar. Yang ini yang satu sekarang ini. Pasti berdia itu jadi muka. Saya bilang begitu. Kok kenapa dong kok anak kok bisa dijepit dong punya. Orang tua sudah setengah lama mati kerja. Mama. Jangan terlalu urus orang punya anak. Kita tidak tahu kita mana perempuan. Jangan-jangan mama tukang gosip orang mana. Pulang nanti sebentar. Tidak bapak ini. Saya punya anak nanti tidak begitu bapak. Lihat saja nanti. Lihat saja nanti. Orang dia punya kakak saja ini mamanya ini saja dah lolos apalagi yang bungsu ini dia sih saya paling puji sudien. Iya intinya yang penting dia ingat itu kita punya nasihat pada saat dia pergi awal. Terus bapak, ha? Kita tuh belum bayar itu tuh hutang yang kita ambil yang uang sekolah ini nona nih. Sama apa salah di sana nih pak? Nanti besok ada kerbau satu di belakang bapak jual sudah. Saya kirim dia punya konsolat. Kapan dia laku orang sekarang ini kerbau harga begitu itu masuk dong pakai cicil. Saya tidak mau saya kalau dong pakai cicil kerbau bapak iya. Tidak mau. Uang tanah yang bapak jual minggu lalu masih. Jangan ngomong tinggi pak. Itu tuh yang sudah berapa bulan yang lalu kita suka habis baru ngomong lagi. Orang kita omong yang ini uang kemarin kita pinjam itu pakai yang 1,5 itu pinjam belum kasih kembali. Hah, uang tanah itu yang 50 juta itu masih langsung habis memang. Kamu laki-laki begitu. Kamu pikir itu uang ada terus saja di kampung tangan. Kamu selidik di telekor perempuan pega. Saya paling tersuka. Saya terkasih sama keluarga ya. Bas, mam. Kita dulu urus di rumah tangga. Saya ini balik keperluan rumah tangga saja. Jangan. Begini sama mama. Bapak. Terus ini uang sekolah itu mana? Bapak jual situ kerbau di belakang? Jual sudah. Daripada beban itu saya lewat di situ. Sama itu. Jangan ya betul kerbau itu sudah. Cari yang lain. Kayak uang apa. Oh berarti besok bapak pergi ini saja. Di. Itu di. Bapak saudara di sana itu. Iya pergi dulu. Mau pinjam berapa? Pinjam dulu itu bayar itu yang 1,5. Ini kenapa hutang yang kecil itu yang bikin. Bikin apa malu kalau kita lewat kalau hutang yang kecil-kecil tapi kalau hutang besar macam sama si apa sedikit ini hutang yang kayak di kios apa itu yang macam panas kalau saya ini apa terasa dong kalau dong lihat tuh cara lihat dong kita kayak macam kayak mau makan begitu tuh kalau kita punya hutang di aku tuh hutang kios yang 10.000-20.000 begitu tuh makanya begini mama uang itu di rumah jangan terlalu boros. Boros beli apa, itu catat dulu, belanja. Tidak ada betul yang uang anak-anak yang sedikit begini kita harus pergi utang ke sana utang ke sini. Oke sudah, mampir buat air panas. Eh sabar tu sudah, siapa malas sedut dan kau bikin tensi. Mama selamat siang mama. Oh, hey. Tiba dengan begini lagi. Oh, jisat. Ih. Disuruh bapak datang sebentar ini. Macam mana ya? Ini laki-laki ini. Hah? Sama teman kuliah.
Tidak nasihat sama kamu, kamu tidak dengar, tunggu sampai kita kamu bapak lebih parah, gak terus, bisa-bisa dia bunuh sama kamu. Ini suruh dia pergi saja dulu ini, datang sampai kita kamu bapak, datang dia di mati sebentar ini. Saya tidak bisa sebentar ini, kamu bapak cuma ngamuk, saya tidak bisa ini, apa sama dia sebentar ini, untuk ini tahan sama dia, ya. Tuhan saya jangan tahu, saya suka marah sama kamu. Luna, aduh, kenapa kau begitu kau, nih? Kau tidak bisa dengar ke orang tuamu. Apa yang dia bawa sekarang? Dia mau perkenalkan diri dulu. Ini kau kau pikir kamu sih kesetan si mama saja nih. Aduh, Tuhan. Pak, terlalu ayat siapa ambil mama. Mati susah ini sama aku terlalu keras. Diam sudah. Apapun yang terjadi, saya siap bertanggung jawab. Kasihan kita punya dede bayi. Bertanggung jawab. Dan mati saya sebentar sama bapak bisa bunuh saya ini. Tidak ada yang bunuh orang. Kan saya ada. Jangan dia marah. Kebalai sudah. Sekarang bu, keluar dulu. Keluar di mana? Di luar kok, di mana kok, terserah. Ini baru malam saya sudah marah-marah sebelum orang tua bapak mana itu minyak ni apa tadi suruh di sekolah suruh dia pergi iya mam panggil dia dia mau pilih mana kasih dia punya ni teman juga suruh dia tunggu di luar dia panggil dulu dia takut tambah apa ini. Itu semua kau takut ya, kau tahu. Tapi kau buat, hah? Jodoh. Wih. Anak berkemar, saya dah sudah tahu yang begitu juga anak-anak ini. Saya tidak habis pikir. Dipanggil dulu. Dia ada yang mama harus omong. Coba, pergi panggil sudah. Duduk. Begini ya, siapa suka punya nama ni? Sebenarnya saya ini tidak ikhlas ini sama anak jadi dengan kau. Apalagi kau orang dari jauh, saya tidak tahu kan punya anak di sini bagaimana? Nama Arnold. Arnold KRS apa ke saya tidak mau tahu. Sekarang apa yang mau datang di sini maksudnya apa sekarang? Supaya sebentar dia punya bapak datang, saya bisa omongin. Kamu tahu tidak ada di sini apa waktu datang begini apa yang kamu harus datang bawa begitu tahu tidak? Ya ini arahnya mam sudah kasih semua teman-teman. Datang minta maaf begini harus ada satu ekor kerbau satu ekor kuda. Siap? Gitu? Sebentar ini nanti kamu dapat bawa. Lepas sekarang mana? Yang saya bilang tadi, kamu dia suruh pulang di Kupang dia ini, mau dia ikut kapal apa, sebentar apa, ada kapal tidak masuk sekarang. Supaya dia pergi cari minumnya, beli sih. Untuk minta maaf. Saya harus perkenalkan diri dulu, Bapak. Cuma saya perkenalkan diri, yang ada sebentar kamu kenalnya apa, habuk dari hidup, Mbak. Mau baik-baik dengan Bapak. Saya tidak mau tahu, sudah mau saya dipukul, mau dia apa, saya terima semua. Kepala sakit.
Oh. Eh, tidak, Pak, duduk di sini saja. Eh, tidak. Oh, biar duduk di sini. Ini temannya Nona? Iya, Pak. Iya. Bagus. Teman kuliah, Pak? Iya, Pak. Begini, Bapak. Ini Bapakku anak Nona nih. Ini dia punya calon. Calon? Bapak jangan marah, Bapak iya. Sabar, Bapak iya, sabar. Calon apa, Nona? Dia sudah hampir 3 bulan ini. Bapak aja. Bapak. Saya marah sama dia dari tadi, Bapak. Kita bagaimana kita pun perempuan kita harus terima supaya bagaimana lagi. Kan dia lupa itu waktu pergi awal itu Bapak pesan apa, Nona? Pergi kuliah sampai selesai, pulang kerja. Setelah itu terserah. Mau pilih laki dari mana? Ini siapa dia nih? Woi, angkat muka kau. Hah? Angkat muka. Pergi kuliah hanya mau baku ini saja. Terus yang minta uang kemarin dulu ini? Uang regis katanya? Ternyata laki-laki sudah regis sama kau lagi. Yang kita belum ganti-ganti uang. Waduh memang. Saya tidak bisa. Kakak adik sama semua. Tidak ada bedanya. Terus enak lagi nama siapa dia? Saya nama Arnold. Keluar! Saya nama Arnold. Arnold. Dari mana? Saya dari Kupang. Dari mana? Dari Kupang. Kupang? Iya. Eh, orang Kupang itu biasanya geng, berani. Agak muka? Kita sekarang orang Kupang sudah jadi ujung-ujung ini. Sekarang Bapak jangan terlalu lulu. Semua ini engkau yang salah. Masa saya bilang pas kuliah di sekitar sini saja. Di tanah Sumba. Kau bilang pergi kuliah di jauh sana. Biar nanti ada dia punya apa, apa pengalaman yang baik. Lebih pintar di sana. Lebih oke. Giliran apa sekarang kau punya anak seperti ini. Semua itu gara-gara kau. Ha? Kita sudah pergi kasih berhutang untuk ini anak ini yang kau menjanji ini dan dia sekarang buat begini. Berkau punya cara dan semua aku punya ini apa didikan ini anak ini. Kau terlalu manja sama dia. Sekarang kita dapat lagi ini anak mantu yang di dunia lagi. Apa dia tahu kita tuh ada cuma sih? Nih, pusing si kepala. Itu sudah kau. Kau selalu kau sama. Dulu saya pesan apa waktu pergi kuliah? Hah? Kuliah baik-baik. Kuliah baik-baik. Pergi satu pulang berapa? Satu. Tiga. Satu. Ini lihat. Satu, dua, tiga. Pesan di telinga kiri, masuk telinga kanan, tembus. Tuhan yang kasih, Bapak. Kau tunjuk kau punya mulut, kau tidak boleh jawab. Ini yang mau pergi kuliah supaya orang pintar ini. Kalau sudah salah, tidak boleh kau ini jawab. Karena? Iya. Kau geng kau nih, rambut panjang. Tidak tahu gunting? Tahu. Bapak ini, kalau tendang ini sampai tembok-tembok ini rubuh. Sabar, Bapak, sabar. Tidak bisa. Bapak, kau pulang. Bapak, jangan, Bapak. Kasihan orang tua anak juga Bapak. Bikin pusing saja. Duduk. Tidak mau pergi kuliah baik-baik. Duduk. Ternyata kan bentos saja di kos-kos. Begini Bapak ya. Jangan kena mama om begitu Bapak itu emosi ini. Bagaimana sekarang Bapak pikir dengan kepala dingin. Hai engkau nih pikiran mendua betul. Tadi kau kasih panas-panas panas. Sekarang engkau sendiri yang lembut. Semua Bapak. Kau biar mereka. Kau biar sudah. Saya tidak. Saya suruh pergi kuliah, sekolah. Ya. Sekolah, uang 100 juta itu ada di isi kepala, kalau sekolahnya baik. Tapi kalau mau duduk gini, Arnold, engkau sudah semester berapa? 2. Ah, saya punya anak semester 4, kau semester 2 berani sekali kau.
Begini Pak Tia, lu bang. Kamu punya keluarga, orang tua kerja apa sih? Guru tuh. Guru? Iya. Dia juga sama, tidak tahu ajar anaknya. Engkau lebih kurang ajar lagi. Orang tua pesan, macam anak yang kurang diajar dari rumah. Begini, sebelum Bapak jangan suka sih. Kasihan. Kita punya anak perempuan, kalau... Bagaimana suka anak perempuan? Biar, sudah. Kasih tinggal, sudah. Kita pun cucu. Kasihan ya, kita Bapak pun ke rumah. Ya, cucu saya biar. Tapi ini, laki-laki hitam ini, pulang dia. Biar sumba, biar ada sedikit nih yang berubah dan kulit di kita keluarga toh. Engkau tahu tidak beli sumba ini? Ya tahu. Tahu? Ya syukur saja tahu. Yang sampai seperti yang saya dengar-dengar cerita ini yang repot. Begini Arnolia. Ya. Sekarang, dia besok lusa ada kapal kau pulang ke Kupang. Sekarang kita mau bagaimana, kita terima sesama itu sekarang. Karena kita tidak bisa buat apa-apa lagi kalau anak perempuan sebegini. Jadi kau pulang, kau pikir tahu kau orang tua supaya datang urus. Ada. Iya. Nanti detailnya apa yang kamu harus bawa itu, kita beromong. Oh, jangan pakai cara begitu. Ini saya lihat muka ini, muka molar ini. Kau telepon saja kau punya orang tua. Sudah. Engkau jaga di sini, sama pastikan engkau bertanggung jawab. Betul. Kalau dia besok naik kapal, wah, dia hilang terus muka begini, muka-muka tidak bisa dipercaya. Sebentar telepon orang tua, kasih tahu. Sebentar tolong jelaskan apa-apa yang harus mereka siapkan ya. Sebagai awal, setelahnya dan selanjutnya. Iya. 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 Bisa telepon orang tua. Itu di stop. Itu tangan apa tato lagi? Kenapa nona mau deh muka yang tato kayak begini? Ini penjahat ini. Hah? Iya, waktu dia manis, selesai. Baik. Kok nanya dia manis? Kalau sayang dengan dia, oke. Tapi ingat, itu rambut saya tidak mau lihat sebentar sore. Iya. Potong kasih botak memang. Iya, kasih botak. Ingat, sebentar. Telepon orang tua ya? Iya, sebentar. Cepat gerak, itu jangan terlambat-lambat begitu.